Taman bertema itu kelainan yang ditawarkan pada penganjuran Festival Bunga dan Taman Putrajaya Floria 2014 yang bermula hari ini. Rakan penyampai Taznim Faizal kini berada di tapak festival tersebut. Ada butiran lanjut. Taznim, silakan. Terima kasih rakan Sugas. Orang ramai mula mengunjungi Presiden 4 Putrajaya sempena Floria 2014 yang dianjurkan buat kali ke-7 bertempat di Putrajaya ini. Dan bukan saja dapat anda saksikan himpunan ataupun pameran bunga-bunga yang cantik berwarna-warni, tumbuh-tumbuhan yang ada, malah terdapat pelbagai taman yang direka bentuk dan diubah suai khas untuk tatapan anda. Dan bercerita tentang salah satu taman di bawah perbadanan Putrajaya bersama Taznim pada hari ini, Akita Teks Satira. Silakan, apa khabar Puan? Baik, Taznim, thank you. Okay, Puan merupakan di antara orang kuat dalam mencantikkan dan menjayakan satu di antara 4 taman di bawah perbadanan Putrajaya. Tapi yang menarik perhatian semua, antara tarikan pengunjung adalah sesungut tu kita dah nampak dia jauh dah. Ulat bulu, elemen ulat bulu, elemen global yang diguna pakai. Mungkin boleh kongsikan sedikit tentang elemen-elemen ini Puan. Okay, Taznim, kenapa kita ambil ulat bulu? Sebab ulat bulu ni dia memainkan peranan penting dalam sesuatu apa ekosistem garden. So daripada ulat bulu, kita ada di situlah ada rama-rama yang apa dia buat apa they call it dia bagi pergi satu bunga ke satu bunga kan, dan apa tu menyuburkan ya, yeah? Menyuburkan tanaman. Dan juga kenapa kita pilih globe, because sebabnya Floria kita ni bukan di peringkat nasional je. Kita dah pergi ke peringkat antarabangsa. Kita nak memperkenalkan diri kita Malaysia, Floria Putrajaya ke peringkat antarabangsa. So that's why kita ambil globe tu sebagai tanda simbolik. Baik. Jadi itu merupakan hanya satu di antara 4 taman yang cantik. Jadi kalau nak tahu, mereka kena datang sendiri dan saksikan keunikannya. Jadi bagaimana Puan melihat ini merupakan satu dimensi yang berbeza bagi Floria sendiri selepas 7 kali penganjuran? Barangkali ini dapat mencetuskan sesuatu yang berbeza di antara Floria-Floria sebelum ni Puan? Okey, di bawah pimpinan yang berbahagia Tan Sri Presiden lah, Tan Sri Dr. Asih Cik Mat. Okey, sekarang kita pun Floria kita dah berubah ke tapak baru. So kita dah bergerak ke satu dimensi baru lah. So tadi kita dah saksikan perasmian oleh yang di-Pertuan Agong ya. Yang mana Floria kita pun dah dikenali sekarang sebagai Floria Diraja. Aha. So kita dah pun melangkah ke satu dimensi yang saya rasa lebih tinggi lah untuk mengangkat Malaysia ke pesada antarabangsa. So itu satu membanggakan lah. Baik, dan untuk mereka ketahui dengan lebih lanjut, perlu mereka datang sendiri ya ke Floria 2014. Terima kasih Puan. Okay, thank you. Dan syabas diucapkan di atas kejayaan mencantikkan taman-taman yang ada. Terima kasih. Baik, kepada anda masih berpeluang menyaksikan sendiri taman-taman di bawah perbadanan Putrajaya dan banyak lagi yang ada di sini, bunga-bunga cantik, aktiviti-aktiviti menarik. Jangan lupa terus meriahkan Floria 2014 bermula 14 hingga 22 Jun 2014 bertempat di Presiden 4 Putrajaya. Jadi jumpa lagi terus bersama rakan setugas. Terima kasih. Rasanya terima kasih dan berada di Floria 2014 di Putrajaya.